Saudara, pemerintah Kota Pekanbaru akan menyulap Taman Labuai menjadi City Walk Kota Pekanbaru. Rencananya ikon baru pusat penjualan produk UMKM dan kuliner tersebut akan diresmikan tepatnya pada tahun ini. Fokus mengembangkan produk UMKM di Kota Pekanbaru, Penjabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun menyulap Taman Labuai menjadi City Walk Pekanbaru. Rencananya ikon baru pusat penjualan produk UMKM dan kulineran tersebut akan diresmikan pada tahun ini. City Walk Pekanbaru sendiri disebutkan Muflihun menghabiskan anggaran sekitar 2,8 miliar rupiah dan secara bertahap akan terus dikembangkan. Selain akan meresmikan City Walk Pekanbaru, Pemko Pekanbaru juga akan meresmikan sentra UMKM di Jalan Arifin Ahmad yang juga akan dijadikan sebagai sentral penjualan produk UMKM para pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.